beberapa waktu yang lalu kami mendampingi kasus pelecehan terhadap seorang anak remaja putri. Ketika kami sedang berada di kantor Pokja Inklusi, tiba-tiba datang seorang ibu yang memberikan laporan bahwa anaknya telah mengalami pelecehan seksual. Saat itu juga, kami yang kebetulan ada di kantor merapatkan barisan dan berdiskusi apa yang harus kami lakukan. Pokja Waipipik dibentuk di tahun 2022, di tanggal 17 Juli. Di situ awalnya kami dibentuk dengan 24 orang pengurus. Di antaranya 2 orang difabel. Dari saat itu kita mulai dibentuk, kita cari aja teman-teman gitu yang mau bekerja tanpa dibayar dengan sukarela gitu. Kami merasa terpanggil ketika dari Rumah Generasi mengadakan sosialisasi tentang kaum rentan dan kaum orang-orang yang harus dilindungi, perempuan dan anak. Bagaimana ya rasanya dia yang tidak diperhatikan, yang dibiarkan seperti itu. Bagaimana rasanya kita memposisikan diri di situ dan kita mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau semua orang punya rasa seperti itu, dia akan berupaya, dia akan berusaha untuk membantu orang itu. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Lalu setelah kami menghubungi UPTDP 2A, akhirnya kami mendapatkan instruksi untuk membawa ibu dan korban ke UPTDP 2A. Jadi pelapor itu lebih dekat secara emosionalnya ya, artinya Pokja itu adalah warga di situ, lalu mungkin pelapor itu juga warga di situ, sehingga keterbukaan itu sangat erat lah begitu. Sebelumnya itu kami berinisiatif, istilahnya patungan begitu, dari uang masing-masing untuk biaya operasional. Contohnya ketika ada kasus, kami memerlukan uang untuk transportasi. Dan juga ketika korban itu dia lemah secara ekonomi, kami juga membantu untuk visum begitu. Yang pertama mungkin prosesnya kami menerima laporan dari korban. Korban datang atau lewat via telepon atau lewat pengaduan dari pendamping yang lain. Setelah menerima laporan, kita duduk dengan korban dulu, kita tanya kebutuhannya apa. Kalau memang dia harus dilanjutkan ke kepolisian, kita dampingi ke kepolisian. Tapi kita akan melihat kebutuhan korban selanjutnya. Kalau memang dia butuh psikologis atau butuh pemeriksaan kesehatan lain, itu pun akan dia siapkan oleh UPTD PPA. Selanjutnya kalau umpamanya prosesnya lanjut di kepolisian, dilanjutkan sampai kejaksaan tahap 2, kami juga dampingi di tahap 2 kejaksaan. Setelah itu proses pengadilan didampingi dalam proses persidangan sampai proses itu selesai, sampai putusan selesai, dan kita kembalikan ke masyarakat kembali. Mungkin yang pertama kami sangat terbantu ya, adanya kelompok inklusi di desa-desa itu kami sangat terbantu dalam hal ketika ada korban di wilayah adanya inklusi ini, maka kami dihubungi oleh pihak inklusi. Jadi tahun 2022 kami dibentuk, di bulan Oktober itu kita mulai dengan pendataan disabilitas. Dan pada saat pendataan itu kami juga sendiri kaget, kok banyak sekali disabilitas yang ada di desa ini. Lalu kami melapor ke desa bahwa ini jumlah disabilitas yang ada di desa. Desa juga kaget loh, segitu banyaknya. Saya berkoordinasi dengan pihak desa karena memang saat ini
inklusi sama desa itu adalah salah satu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk sama-sama dengan Pogja Inklusif, kita tangani disabilitas itu saat itu secara kebetulan di saya punya lingkungan kerja itu ada ODGJ, ada tuna rungu, itu pernah dikasih bantuan. Kalau untuk tuna rungu kemarin itu dikasih alat pendengar, kalau disabilitas itu ada dikasih BLT juga. Manfaatnya sangat luar biasa bagi desa Nania. Kalau dulu kita berpikir saya nggak ada Pogja mungkin, katung saya pernah melirik disabilitas itu apa. Yang awalnya katung saya pernah tahu di desa Nania disabilitas sebanyak apa, kita mendapat data karena pendataan dari orang-orang Pogja. Dan desa Nania berikan bantuan langsung tunai BLT kepada 7 anak disabilitas, sekian banyak lansia dan orang tua yang penyakitnya penyakit kronis yang lama sekali itu. Itu berdasarkan hasil dari Pogja. Ada juga pemberdayaan diberikan kepada disabilitas. Nama saya Putra Wali. Saya disabilitas tuli. Saya mengikuti kegiatan pertemuan di desa, musyawarah, dan juga pembuatan KTP. Karena teman-teman disabilitas, termasuk teman-teman tuli, punya hak yang sama. Saya merasa senang bisa bergabung dengan teman-teman di Pogja Inklusi. Secara umum, kalau boleh saya sampaikan bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat semakin meningkat. Artinya masyarakat sadar bahwa tugas perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi tugas bersama. Dan itu dibuktikan dengan kerja-kerja semua pihak tentunya sampai di level desa, negeri, dan kelurahan. Nah, dalam kerja bersama tentunya dengan teman-teman di rumah generasi sudah terbentuk paling tidak 15 Pogja Inklusi di 15 desa dan negeri di Kota Ambon. Dengan adanya Pogja Inklusi yang sudah terbentuk di Kota Ambon, di mana masyarakat di desa dan negeri bergerak bersama untuk bagaimana mendekatkan layanan. Artinya kerja-kerja Pogja Inklusi termasuk di desa Nania, ya, pertama adalah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan lewat apa saja itu dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentunya, sosialisasi, ataupun apa yang mereka rasa sesuai dengan karakteristik masyarakat di desa mereka. Pogja Inklusi ini juga sudah mulai bekerja untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungannya, di desa dan negeri. Kami berharap dengan Pogja Inklusi bekerja bersama, artinya masyarakat sudah sangat terbantu, bahwa penanganan juga semakin cepat dengan adanya teman-teman di Pogja Inklusi termasuk di Desa Nania. Di dalam perwali yang tahun kemarin kami susun untuk penggunaan anggaran di tahun ini untuk alokasi dana desa, di dalam perwali kami atur bahwa boleh ADD itu digunakan untuk memfasilitasi pertama kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Kemudian kegiatan-kegiatan pencegahan, apakah itu lewat penyuluhan, sosialisasi, itu bisa dilakukan. Di samping itu, kami juga dalam rangka operasional Pogja Inklusi, kami rasa ya tanpa dukungan dana rasanya kerja pasti akan terhambat. Nah, salah satu yang kami atur adalah bahwa desa dapat menganggarkan operasional bagi Pogja Inklusi. Dan untuk semua Pogja Inklusi di seluruh desa yang sudah terbentuk itu dianggarkan dan ditetapkan di dalam APBD desa dan negeri di Kota Ambon, di mana Pogja Inklusi itu ada. Setiap tahun kita menghadirkan orang-orang Pogja untuk ada dalam penyusuran rancangan kegiatan maupun penetapan. Jadi pasti ada usulan-usulan yang sangat-sangat bagus yang bisa membawa desa ini ke depan lebih baik, lebih sejahtera. Pogja diharapkan bekerja sama.
Harapan saya mudah-mudahan ya ke depan lebih ditingkatkan lagi, mungkin program ini bisa ditambah karena membantu kami di desa. Mungkin yang lain-lain kami tidak bisa tempuh, mereka langsung jalan. Jadi itu yang kita sangat mengapresiasi ke pekerjaan mereka itu. Harapan kami sih semoga jangan hanya di 15 desa. Mungkin bertambah lagi di desa-desa lain atau kelurahan lain. Nah, bersyukur akhir kemarin itu sudah terbentuk Pokja dan sudah dilatih bagaimana pendampingan dan lain sebagainya, sehingga kami agak sedikit ringan lah, bebannya udah agak ringan, terbantu oleh Pokja yang ada di desa-desa. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk bagaimana melaporkan kasus kekerasan, dan paling penting adalah kegiatan-kegiatan pencegahan dilakukan secara bersama dan dengan kolaborasi semua pihak. Saya rasa ya tentu saja kerja kita akan semakin diringankan. Apakah dia masyarakat, di dalam keluarga, orang tua juga semakin sadar bahwa tanggung jawab untuk melindungi anak bukan hanya anak di dalam rumah kita, tetapi anak dalam lingkungan kita adalah tanggung jawab kita bersama.